Akibat hujan deras, rumah warga di Entikong longsor. Miris, puluhan anak sekolah dasar menyabet tangannya dengan silet. Terancam gagal membayar wisuda anaknya dikarenakan ditipu koperasi berkedok syariah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Selain tiga headline utama tadi, sejumlah kabar lainnya akan kami hadirkan untuk Anda dalam Apa Kabar Pontianak pagi ini. Bersama saya Junaidi Herman, kita jelang Apa Kabar Pontianak selengkapnya. Saudara, sejak dua pekan terakhir stok bawang putih di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, terjadi langka. Langkanya stok bawang putih tersebut membuat harga terjadi kenaikan. Sejak dua pekan terakhir, stok bawang putih di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, mulai terjadi langka. Langkanya stok bawang putih tersebut membuat harga terjadi kenaikan. Dari harga Rp35.000 per kilogram, menjadi Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Zahmat Suparman, seorang pemilik toko, mengaku untuk bawang merah juga terjadi kenaikan harga dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sekarang ini soalnya tidak bisa keluar dari Malaysia, nggak bisa, karena di pemasakan masalah penyakit yang itu kemarin itu corona itu, jadi orang tidak bisa masuk. Akhirnya naik dari 35 sampai 55 atau 60 kan bawang putih. Mana? Untuk bawang merah hanya naik dari 30 naik jadi 40. Walaupun bawang putih dan bawang merah terjadi kenaikan harga, namun minat pembeli tidak berkurang. Dari wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Tuturi Handayani, Yulianus TV One mengabarkan.